terlihat begitu bahagia. Aku harus keluar dari sini sebelum pagi. Aku dijebak. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya begitu romantis dan mesranya Saleha bersama dengan Nando, bahkan Dani pun jadi cemburu. Kemudian terlihat ya seorang perempuan yang berusaha untuk kabur dari suatu tempat. Hey! Dan ketika perempuan itu berhasil kabur, kalian bisa lihat ya dia meminta pertolongan pada orang di tengah jalan. Dan ternyata orang itu adalah Nando. Nando begitu sangat kaget ketika bertemu dengan teman lamanya, yakni Intan. Saleha akan mengambil alih tanggung jawab yang pernah aku berikan kepada Lela. Kemudian di waktu yang berbeda terlihat Saleha yang sedang bersama dengan Nando bertemu dengan Pak Rahmat dan Siska. Dan di sini terlihat ya Siska itu nggak suka banget melihat Saleha diperlakukan sama seperti Isabella. Ini ada perempuan namanya Intan. Aku boleh nggak bawa dia pulang? Sementara itu terlihat ya akhirnya Nando menolong Intan dan sepertinya ngajak Intan shopping. Kemudian Nando menelpon Saleha dan berkata akan mengajak pulang Intan. Apakah diizinkan? Ibu tuh kenal Intan nggak? Katanya temennya Wina. Dan tentu saja Saleha penasaran banget ya dan juga heran karena nama Intan baru didengarnya. Saleha pun kemudian bertanya kepada Bu Heni. Kemudian adegan berpindah kepada Dani yang sedang berjalan dengan wajah yang begitu penuh pesona dan senyum manis. Dan tentu saja sangat mengherankan ya, di sini terlihat mata Dani yang begitu sangat licik sambil memandang sesuatu. No. Ternyata di sini Dani itu mendatangi Nando yang sedang bersama dengan seorang perempuan yakni Intan. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Intan memandang Dani dengan tatapan yang begitu dalam. Dan sepertinya sekarang ini Dani itu lagi keheranan karena Dani melihat Nando bersama dengan seorang perempuan. Ya pastinya Dani penasaran ya siapakah perempuan yang bersama dengan Nando itu. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha. Pada hari ini hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Dan sepertinya bakalan semakin seru. Lagi-lagi datang seorang perempuan yang sepertinya bakal menjadi perusuh di Saleha. Nah kalian pasti penasaran kan apa yang akan dilakukan oleh Intan? Simak kelanjutannya bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.